Hello, hello, sasaraga semua. Hai, nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Mercy C230 tahun 2009, auto modern dia. Yang ini kereta local lekas sini punya kereta. Okey, yang ini kereta untuk owner punya kereta lah. Dia suruh I tolong buat video, tolong dia jual. So, mari kita tengok yang ini kereta owner kereta condition macam mana. Jom. Okay, so sekarang I jalan satu lau bagi customer tahu dia punya kereta interior dalam dekat luar macam mana. Ada modified apa barang, semua sekali I cakap dekat sini bagi customer tahu. So you boleh nampak lah nombor dia 83, owner ambil balik. Lepas tu kalau you nak ini kereta, you boleh dapat satu nombor baru lah. Tengok you nak sendiri pergi beri ke you suruh kita tolong you cari. Okay, nombor dia. Okay, let's go lah. Sekarang kita tengok dulu depan dulu lah. Nampak depan lah, dia punya lampu dia suat tukar lah. Nampak tak? Dia siling itu lampu ah, memang sedap tengok oh, ini kereta. Nampak semua sekali. Pocita lampu juga. Okay. Very very cantik. Dengan skirting semua sekali dia suruh modify. Dia suruh tukar lah. Tengok memang cantik loh. Salon dia semua sekali pun suruh kasih kena cap lah. Dia tak balik. Okay. Nampak tak ini lampu? Memang cantik. Okay. Sini ada sikit. Tak cantik sikit lah. Ini boleh adjust ni lah. So tengoklah bawah semua sekali. Ini cap lah. Owner pun suruh tukar lain loh. Ini cap ke... I tengok ah, ini untuk cap atau stiker. Ini untuk cap ni. Okey. Dia cap baliklah semua sekali. Dia suruh tukar ini. Ini color apa ah? Macam silver color, bukan silver color. Ini I pun tak boleh jaga apa color dia lah. Kalau tahu mi orang boleh pakai tahu. Okey. So boleh nampak lah. Kereta cap memang lawa-lawa lah ini kereta. Cuba sini belakang ada kena sikit-sikit dia. Okey. Nampak lah semua sekali. Atau satu spider cantik juga. Okey. So lampu dia tengok, so okey lagi lah, tak ada kena pizza apa, clear. Dia main edu ejok, I tengok ini AMG ini untuk tukar ke original. Kita tengok bawah. Sini ada ejok dia. Sini. Sini pun ada juga, nampak. So I tunjuk kat tengok bawah. Bagi tengok lah, ini kita dia condition macam mana. So sekarang ini kita 20 lebih, sudah boleh dapat. Mesti tengok ah. So sini dia cap memang ada sikit tak cantik ah. So lain sini body okey. Skirt sini bawa pun suat tampah. Okey. Ini fiber. Okey. Semua sekali. Okey, boleh tengok. Set mirror. So okey lagi, tak ada kena pizza apa. Tengok lagi sekali ah set mirror dia. Okey, sini ada sikit klik lah. Okey. So atas memun sekali tengok. Pakai tengok habis lah ini kita commission macam mana. So body tak payah buat banyak lagi lah. Body dimetak semua okey lagi. Okey. So boleh tengok ah. Semua sekali pagi tengok. Lagi sekali. Okey lah ini kita condition dia. Okey, so sekarang kita tengok dia main tu lim. Okey, lim dia pun suatu kat lim dia lah. Lim apa modern dia saya tak tahu lah. Kalau tahu ni orang boleh pakai saya tahu lah. Ni Japun oh. Tapi ada nampak Japun Teso. Apa? Discreen lah. Tahu ni orang boleh kasi tahu lah. Okay. So dia punya size berapa dia pakai 225 40 18 inci. Ini yang untuk belakang. Depan saya tak tahu berapa. Nanti kita pergi tengok depan berapa. Okay. So tutup kawan sekali ada juga. Okay. So sekarang kita tengok depan lim sama tak? Okay. Lim memang sama tapi depan dia pakai 225 40 18 inci. Sama juga. Sama juga. Okay. Tapi sini dia ada kena losak sikit lah. Dia punya cover. Okay. Tengok talang semua sekali. Okay. So sekarang kita tengok sama juga depan. Depan lim sini dia ada kena sikit lah. Tak cantik lah. Kalau buat beli ini I rasa nak kasih buat balik lah. Okay. So tayar bunga saya lupa tadi cakap tayar dia. Tayar bunga masuk tangan ada lagi hingga lekat 20% macam ni lah. 20%. Sini pun suruh kena losak lah. Gini itu tutup cover. Okay. Sini so okay lagi. Okay. So belakang kita tengok. Belakang semua memang jalan T-spec lah. Dia belakang tayar masuk tangan, belakang ada banyak lagi lah. Ada lagi lekat 40% atau 35% macam ni. Okay. So tutup kawan sekali, dalam pun okey jugalah. Okay. So sorry lah, I tadi lupa cakap dia punya tu berapa. Dia punya tayar bunga dia sini belakang. So masuk tangan pun banyak lagi, lekat 30% ada lagi lah. Okay. So depan sini, masuk tangan pun lebih kurang ada lagi lekat 20% lah. Okay lagi lah. Okay. So, luar agak-agak pakai tahu lah ini kereta condition macam mana. Lagi sekali tengok cermin dia. So, cermin okey, tak ada kena pizza. Okey.
sangat hitam. Dia sudah kasih itu cermin, kasih sudah buat itu hitam itu stiker dia. Ha, tinted dia lah, sangat hitam, tak nampak dalam. Okey, so sekarang kita buka tengok dalam. Okey ya. So kita tengok dalam. Dalam dia memang color bukan hitam lah. Dia ada color macam crisp sikit macam ni color. Okey, nampak. Ha. So ada kotor lah. Itu mesti mak kasih cuci lah. Sebab ini kereta one owner ah. One owner pakai sampai sekarang ni kita. Tengok dalam semua sekali. Ini kereta untuk China kereta ah. Ha, Angle ni kereta. Nampak memory seat semua ada lah. Seat semua okey meh, tak ada masalah apa. Ha, nanti I boleh kasih itas kasih tengok. Okay, sini dia punya colour memang ada sikit tak cantik lah. Okay, so kita tengok tepi ah, nampak original ah. Ha, original. Ha, dulu colour ini macam hitam ada sikit biru macam ini. Okay, ha, so tengok dalam colour macam ini. Okay, ha, so carpet ini tanpa bawa original. Okay, sampai bawah semua boleh nampak. Ini kita pun janji 100% tak ada kena banjir punya kereta. Okay, so sekarang kita ambil kunci dia. Kita start tengok dulu ah. Sekejap dekat ambil poket dalam. Kunci pun sama lah. Nah, mesti macam ni. Okay. So kita masuk dalam. Kita start. Okay, kita tutup. Okay, so kita tengok lagi sekali dalam. Dalam sangat hitam lah sebab dia punya tinted sangat hitam. Okay, so airbag sana ada satu lah. Ini kereta saya tolong tengok. Sini ada dua airbag dia. Tepi sana ada dua. Rasa sekarang ada nampak ada empat airbag lah. Nanti kita tengok belakang. Okay, so kita tengok dulu ah. Okey. Ha, nampak semua sekali. Ini semua yang original ah. Owner dia tak tertukar lain-lain barang lah, semua original. Aircon sejuk, aircon so okey. Ini dia punya barang lah. Nanti dia baru ambil balik lah. Okey. Ah, so boleh tengok mileage dia berapa. Sekejap ah. Ai dekat ni meter dia. Okey. Dia jalan 272,830 km. Ini yang original Malaysia lah. Okay, function semua okay meh. Ha, nampak service time semua ada dekat sini tulis lah. Okay. Ha, lampu semua sini adjust meh lah. Okay. Okay, side mirror kita try tengok boleh simpan tak. Okay, side mirror tak ada masalah ha. Boleh simpan, buka balik. Okay. Ha, seat dia, memory seat dia nampak nombor 3. Okay, ada function. Nombor 2 ada function. Nombor 1 ada function juga. Okay, saya kasih adjust sepalih lah nanti. Okay, cermin. Okay, ada function dia. Okay, ada function dia. Okay, saya buka dulu lah cermin dia lah. Sebab sangat hitam. Nampak, saya buka semua sekali. Okay, semua okay lah. Empat-empat power window semua okay. Tak ada masalah apa. Okay, so kita tengok lagi sekali. Tepi seat dia. Nampak bawa semua carpet pun cantik-cantik juga lah. Sini ada apa? Ada chrome sikit. Tepi sini. Okay, so dalam macam inilah I bagi tahu je ha, semua sekali. Okay, okay, so buka dekat tepi sini lah. Buka semua sekali. Tengok semua okay. Ini ada rosak sikit lah. Ini ada rosak sikit lah. Kita ada masalah sikit. I pun nak kasih tunjuk tahu juga. Okay, so styling dia so okay lagi lah. Styling dia cantik-cantik lagi lah. Dia ada panel switch lah. Ini untuk AD gear 6 speed dia. 6 speed dia. Okay, nanti I boleh test bagi tengok dulu. Okay, dia cuba manual mode. Tengok manual mode sama itu biasa saja ah, ha? Itu je. Okey, bagi tahu. Okey. Lampu dia, lampu tak bernyala. Itu nak check dulu. Oh, ada ada. Tapi sini tak ada. Ni tak apalah, ni kita check dulu nanti baru kasih tahu lah. Sini ada kotor sikit atas semua sekali. Okey. So depan akan kasih tengok habis, kita tengok untuk belakang ah. Okey. Okay, so belakang seat dia nanti I ambil DMA tu sayur. Okay, tengok belakang seat dia. So belakang seat dia okay lagi, dia cuba kotor lah. Itu nak kasih persil semua sekali lah. Nak persil semua sekali. Okay, bawah carpet dia sama juga. Okay, ada lagi original. Okay, semua sekali lah. Boleh tengok lah seat belakang dia macam mana. Belakang sini ada itu aircon keluar. Okay, sampai belakang tengok semua sekali. Okay, handle dia semua okey jugalah, tak ada masalah apa. Okey, tepi nampak pun cantik-cantik jugalah ha. Kotor-kotor sikitlah memanglah sebab dia kereta 2009 ah. Tengok tepi gam. Kita nak cuba tahu kereta ada langkah tak ada langkah, itu sahaja bagi tahu. Okey, tutup balik. Okey, so sekarang kita tengok untuk belakang. Okey. Oh, banyak barang ah ini owner.
Okay, so I nanti tolong tapak tengok berapa liter. I tulang ke sini, I parking customer tau. Ini customer jual kereta free Sony Mi tu apa? Speaker ah. Wah, sangat besar. Okay, kita tengok tepi dulu. Okay, tepi semua sekali tengok. So okay lah, I tengok dia ni original gum lagi. Nampak tak? Semua yang cantik-cantik lagi. Okay, ini tutup kawan sekali pun cantik-cantik. Sini ada satu seti tiga lah. Nanti I boleh tanya owner lah, tengok dia simpan ke mana. Bawa tengok boleh tengok lah. Wah, ini sangat kuat lah. I mahu buka pun susah sikit. Nanti lah, agak sekitar sikit tengok boleh nampak bawa lah. Boleh, sport bin, spare tire ada. Bawa lah, bawa dia main tutung semua okay lagi lah. Okay, so tak ada apa-apa, kita tengok cuba bawa. Okay, so belakang I tengok macam ni, so far okay lah, dia tak terkena langkah. So tak apa ni, nanti kita kalau jadi ni kita pun nak handle push wagon juga. Okay, tengok tepi sama sekali. So okay lagi, tak ada masalah apa, check tepi, pintu original gum. Okay, betul. Sampai tepi sama sekali nampak lah, original. Okay, cantik. Tutup balik, buka sama juga. Tengok sama sekali okay. Seat dia okay, memory seat juga semua okay. Ada function. Satu, okay, ada function. Menu semua dekat sini, control sendiri lah. Okay, no problem lah. Mesti bend. Okay, logo semua okay, dalam semua okay. Tepi semua sekali tengok, okay. Original gun dia, sampai bawah. Okay, carpet dia original dekat bawah, semua okay. Okay, so very good lagi. So I tengok belakang ada kena airbag lah. Sini pun ada juga lah. Jadi ada kena airbag. Sini tepi ada lah, sini tepi tak ada. So ini kita, so ada 6 airbag atas. Oh, atas pun ada lagi. Okay, 1, 2. Depan sana ada tak? Depan, depan tak ada. 6 lah, 6 airbag. 6 airbag. Okay, so tutup balik. Okay, so sekarang kita tengok engine macam mana. Kita buka engine tengok dulu. Tak apa, kita pelan-pelan tengok sampai habis dulu. Nanti kita pergi test ride ni kita, bagi customer tahu kita macam mana. Okay, okay, so sekarang kita buka engine tengok dia. Ini 2.5 engine macam mana. Okay, buka sampai. Okay, sangat penuh. Okay, so yang ini kita nanti berapa sisi horsepower, I turun ke sini, I bagi customer tahu. Okay, so kita tengok tahu dulu. Nampak tutup kawan sekali ada. Original sticker dia. Nampak? Ini pun kam sampai original juga. Okay, tengok tak ada kena buka apa. Clear. Tepi sini sama juga. Semua yang ori. Tengok dalam semua sekali ya. Ini panel pun sama original. Nampak? Ini semua pun original. Tengok sofa macam ni tak okey lagi. Tak ada kena buka apa balang dia. Tengok semua sekali panel dia. Nampak lah. Aircon tengok sangat sejuk. Air semua habis keluar. ABS kat sini. Okay, kipas ada jalan. Dalam semua sekali okey juga. So tengok macam ni tak kena leaking apa lah. Ini adalah services engine lah. Nanti kita check dulu. I bagi tahu. Sengit lah, engine dia pun sengit juga. Okay, so nanti I test ride ni kita, I bagi customer tahu lah kereta condition macam mana. Okay, so I kincit kawat dulu, tengok. Okay, so kita tutup balik. So lagi sekali cakap lah, I tanya owner lah, kalau nombor sekali pergi, dia nak jual berapa. Kalau I tahu dia tak nak, nombor tak ada pergi, dia memang jual 20 lebih. Tapi berapa, nanti kita belakang sampai habis ambil video, I bagi tahu harga dia. Okay, so sekarang kita pergi test ride kita. Sudah tengok habis, cermin kasih tutup balik. Okay, tutup sampai habis. Okay, so okay, kita pakai sipir. Okay, handbrake tepi, masuk reverse. Okay, kita test demi kita dulu tengok condition so far macam mana. Okay, masuk T. Okay, so sekarang kita jalan untuk biasa dulu, nanti kita baru test demi gearbox macam mana. Okay, aircon kerja sikit. RM2,500, nanti berapa horsepower I dapat, I bagi tahu. So ini I memang tahu kurang. Biasa kita dapat RM1,800 saja. Itu ada, itu I rasa tak ada turbo lah. Tak apa, nanti I check dulu. Okay,
So far it's over. Okay lagi. Okay, bagus lagi. Dia tak tersangah kena rosak tu barang lah. Okay juga. I test macam ni so okay. Kalau ada minat yang ini kita, you boleh datang cuma sama saya lah. You call I dulu lah. I nak inform owner dulu, suruh dia bawa kereta bagi I kereta sini, bagi you tengok. So sekarang I agak-agak test ini kita bagi customer tahu saja. Kalau ada minat yang ini kita, cepat call sama saya. Okay. Okay, so okay lah. Kita pakai macam ni so okay. Tak ada masalah apa. Very good. Okay. Jaga-jaga kereta. Okay, jalan. So, I boleh janji yang ini kereta dia gearbox semua tak ada apa-apa hal lah. Tengok, I pick up semua sekali. Tengok jalan. Okay, very good. Dia pun suruh panggil modify oh. Macam stock oh ini kereta. Okay. So, kita pusing tengok macam mana. Tengok belakang itu sat dia ada kena ada rosak lah. Okay, tengok minyak. So, okay. Okay, so tak ada, I tak tengah ada pising apa rosak ke apa barang lah. Kita pusing balik, jaga motor kereta. Sekali kita pusing ada motor. So okay, I pakai macam ni so okay lagi. Cantik lagi lah. Nanti mau jaga-jaga kereta motor. Kereta ada, motor ada. Kita pelan-pelan keluar dulu. Okay, good. So okay ah. Okay, sekarang kita try. Okay. Nanti kita test dengan panel switch dah. Okay. So sekarang I test macam ni so far okay. I tak dengar ada pising ke apa, rosak ke apa, bunyi keluar. Dia main lampu, meter semua okay juga. Tak ternyala apa barang keluar, semua okay, cantik juga. So memang lah, janji betul lah. Owner betul ada jaga, ada pakai lagi mi kita. Ada masalah apa, dia pun buat juga. Okay, so sekarang kita nak pakai manual. Okay, kita try lah, tengok. Nombor 1, dia ada 7 speed. Okay, 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Okay, semua boleh masuk dia. Dia pun tak ada kena delay ke apa barang ah, semua okey juga. Tengok I pelan-pelan dia turun balik. Okey. Okay lah, so ini kita I pun tak payah test banyak kali lah. Kalau betul you minat ini kereta, you datang jumpa sama saya lah. You call I dulu, tanya kita ada lagi ke tak ada lagi. So sekarang kita balik kita punya outfit. Kita cerita yang ini harga berapa. Okey. I masuk balik. Biasa. Okey, jalan. Okay, so sekarang kita balik ambil outfit lah. Okay, jaga-jaga kereta, jalan. Okay lah, so far sekarang kita balik kita ambil outfit. Kita cerita yang ini harga bagi customer berapa harga dia. Okay. Okay, so kita sampai kita ambil kedai. Sini banyak orang buat video juga tengok. Sama sekali, sama sekali buat video. Ini dia customers, ini semua buat TikTok meh. Okay, I buat YouTube bagi customer tahu lah. I kereta memang test sampai habis lah. Kereta macam mana, condition macam mana, cekak sekali habis. Okay. So, wah, banyak kereta. I nak parking dekat sini. Okay, tak apa, I parking dekat sini tepi dulu. Okay, I parking sini dulu. Okay. So, masuk key. Handbrake. Siap lah. Okay. So, kawan-kawan semua, kalau yang minat yang ini kereta, mesti C230 2500cc lah, tahun 2009. Ini kereta untuk yang local kereta lah. Kalau ada customer minat ini kereta, boleh datang cuma sama saya. Yang ini kereta, owner suruh kita buat review, tolong dia jual. Kalau minat, datang cuma sama saya. Alamat telefon semua dah kat sini. Okay, so yang ini kereta harga, owner dia nak jual 23,800. Tapi nombor tak ada pergilah. Kalau nombor you nak sekali, harga ada lain lah. I nak tanya owner dulu, baru boleh inform kasih you tahu. Kalau tak tak macam ni jual 23,800, siap tukar nama sama Puspa.com. Itu sahaja. Kalau betul minat, boleh datang cuma sama saya. Atau you call I dulu, tanya kita ada lagi ke tak ada lagi. Okay, see you later. Bye.